Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di warung sahabat ibu di Majidi, Jalan Bunga Raya. Jalan Bunga Raya. Sebenarnya ibu nak buat satu perkongsian, perkongsian agak menarik. Ni anak, kalau ingat lagi, ini adalah Puan Fauziah yang ada masalah kelewatan datang bulan kan. Tapi alhamdulillah puan nampak syukur alhamdulillah, mudah-mudahan bulan depan datang jadi sekiranya dalam berapa bulan kalau dia lancar, bermakna masalah kelewatan datang bulan tu kata orang okey. Sebenarnya kita ada satu perkongsian, dua perkongsian saya rasa, di mana anak pada Puan Fauziah ada masalah apa puan? Ya, masalah dia kaki dia suka krem. Lepas tu sejuk je. Lepas tu dia akan berbisa. Krem tu berbisa sampai dia menangis. Jadi saya ni pun dah banyak pergi klinik, buat makan ubat. Semua tak boleh juga. Jadi macam dah putus asa nak bawa pergi hospital je lah ingat. Satu hari tu saya terfikir pula. Kat rumah ada Ju Asnagol. Jadi saya suruh dia, saya paksa dia minum. Pada mulanya saya suruh dia minum masa malam tu dia nak tidur. Pagi saya tanya, dia kata ada kurang. Jadi pagi dia bangun, saya kasih lagi dua sudu. Masuk ke, jadi maknanya seterusnya 3 hari tu saya kasih pagi dua sudu malam. Sekarang dah alhamdulillah lah, tapi saya belum suruh dia berhenti. Sehingga mungkin dalam seminggu ni saya nak tengok. Umur berapa tahun sayang? 15. Okey, kalau kena tu time macam mana? Time sejuk ke macam mana? Time nak makan bila masa je. Kalau kena dia rasa macam mana kaki? Rasa macam tersimpul. Tersimpul biar awak macam tu Oh tu urat ada masalah kan tu orang masalah urat tu. So bila minum tu mula-mula tak ada rasa ke dah mula ada rasa? Dah okey, tak ada rasa. Sekarang rasa macam mana? Dah berapa kali minum? Dah 3 hari. Berturut-turut. Syukur alhamdulillah. Maksudnya dia ada simpul biawak simpul biawak. Ada jatuh ke ada apa? Tak ada. Alhamdulillah. So perkongsian yang Puan Ji bagi pada siapa lagi? Yang anak yang bungsu itu demam panas. Muntah-muntah kan? Saya bagi yang kecil tu 12 tahun. Saya bagi satu sudu pagi, satu sudu malam. Dalam masa 2 hari je dah alhamdulillah lah. Jadi saya tak nak teruskan lah sebab umurnya baru lagi. Tapi saya stop dulu. Dia dah okey. Tapi yang ini mungkin yang 15 tahun ni saya pun dah tak tahu nak buat apa. Sampai dah sakit, pening, tak tahu nak buat macam mana. Tapi alhamdulillah dengan Ju Asnagol tu untuk orang syukurlah. Tu agaknya urat sejuk pun. Urat sejuk. Alhamdulillah Nama siapa? Tadi lupa nak tanya. Farisha. Mudah-mudahan Farisha semakin sihat Orang belakang tu sihat. Alhamdulillah sihat. Minum Ju Asnagol ni, Asnagol ni sedap. Asnamaon tu mak saya tau. Asnagol tu nama. Memanglah, terima kasihlah jika sesiapa ada anak yang selalu macam sakit kaki ataupun ibu ke ayah ibu-ibu bisa ke, bisa, kaki sembuh biawak memang bagus ini. Lutut ke sakit. Jadi Puan Ji memang gunakan betul Saya memang guna sebab test semua satu.